Kita pergi putatan. Putatan. Ya. Wah, marilah. Lah. Hai, salam sejahtera, salam masa dan salam Malaysia. Anda berdengan saya Elvin G dalam segmen Viva, di mana hari ini saya akan belajar dengan alat kawalan jauh. Bukan kereta, sesuatu yang terbang, helikopter. Saya tidak kesorangan pada ditemankan oleh penggemar hobi ini sendiri, Cik Martin. Akan bercerita tentang lebih lagi kan hobi kita pada hari. Kabar Cik Martin? Kabar baik. Martin, apa yang tentang hobi helikopter? Apa yang menarik dia, saya menyerukan bila kita tetapi bukan kemahiran yang teruk. Oh, nampak tetapi? Iya, nampak tapi ada sesuatu. Baiklah, saya mati. Belum terbang ni apa kita lihat pada helikopter ini. Okey, kita buat penerbangan. Ya. Kita harus dulu sebagian helikopter ya, agar dia tidak longgar. Okey, pastikan dulu dia ketat ini. Ini tak ada longgar. Itu kita kena periksa kenyataan bateri. Oh, ya, oh, ini kuasa bateri di dalam di sini. Pastikan sebelum kita bermain sudah cas dulu. Ya, supaya nanti mas pedok kalau kita tidak cas nanti. Tentunya berapa charge bateri? Ah, lebih kurang 2 jam begitu. Jam itu berapa menit saudara? Untuk penerbangan? Ah, benar. Biasanya dengan kita akan dalam sekitar 5-6 menit. Iya, keselamatan juga. Tak boleh terbang terlambat. Tadi Encik Martin terangkan kita tentang bahagian helikopter. Kita lihat mungkin menerbangkan helikopter itu. Helikopter yang berkuasa bateri, jangka masa penerbangan adalah selama 2 hingga 5 menit dan kuasa minyak roh kira-kira 1 menit. Pengalaman Anda yang mengawal helikopter ini dipanggil sebagai radio control. Biarpun alat ini sama seperti awalan jauh permainan ini, tetapi fungsinya adalah lebih stik dan terperinci. Anda akan terus melihat aksi yang mampu dilakukan helikopter ini. Bukan setakat boleh terbedara, helikopter juga mampu melakukan aksi-aksi yang unik seperti terbang secara balik, memusingan 360 darjah ketika udara, dan lagi aksi-aksi ekstrim yang dapat dilakukan oleh helikopter ini. Tapi, aksi yang ekstrim ini dapat dilakukan oleh mereka yang sudah mahir dan berpengalaman. Bagi mereka yang baru bermula giat di dalam hobi, Anda dinasti untuk bermain simulator terdahulu, yaitu RAM khas di komputer sebelum menerbang helikopter yang
dapat memasak lapang, hobi dapat mendapatkan hits sekaligus mewujud kepaduan di kalangan gemar. Hey, hey, hey.